Ya ma'asakail rahimakumullah, hari Rabu ini yaitu Harba Mustamir. Jadi mudahnya Allah SWT menyelamatkan kita daripada bala bencana dan menyelamatkan kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita, dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia sampai ke akhirat. Jadi oleh karena Arba Mustamir, karena kita disuruh bagus membaca Yasin di Arba Mustamir itu, urutilah. Kemudian sampai salamun qawlam min rabbir rahim di bulan muliki sampai 313 kali. Itu sambung kuantan suya ma'ayuhal mujrimun sampai akhir. Mudah-mudahan dengan berkat surah Yasin kita selamat di dunia sampai ke akhirat. Jadi yang menyelamatkan itu bukan surah Yasin tetapi Allah Ta'ala. Tapi sebabnya surah Yasin itu ngarannya wasilah. Kita mesti mengerti masalah wasilah itu. Kadanya kita membaca Yasin, kenapa aja orang supaya selamat di perjalanan baca surah Yasin? Itu wasilah nadanya. Kita disuruh supaya selamat, maka baca surah Yasin. Dengan berkat surah Yasin, semoga Allah menyelamatkan. Tapi bukan surah Yasinnya yang menyelamatkan. Allah cuma sebabnya itu. Sebagaimana kita makan, begitu kita makan, lalu kenyang. Nah, orang menganyangkan itu bukan makanan. Yang mengampihi lapar atau yang gara-gara kita makan lalu kenyang, bukan makan itu yang menganyangi, tetapi Allah. Tapi kita wajib berusaha, sebabnya makan nasi. Ikat hati kita, ikat kita nang menganyangi Allah, tapi sebabnya makan. Itu tauhid karena andak dai dalam hati.